Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah kondisi tidak sehat, ya kita berangkat menjemput tim survei dari Persib Bandung. Ya, semoga hasilnya memuaskan dan dalam waktu satu minggu ada keputusan, kita bisa langsung bekerja. Pokoknya sebelum uji coba dengan teman, jadi minggu terakhir lawan Singapura sebelum berangkat ke Malaysia. Cukup 3 kali uji coba, saya rasa 3 minggu, 2 minggu. Kalau yang di dalam ada jacuzzi? Ada jacuzzi, ada di lantai 10, Pak. Ada? Nanti kita lihat. Berarti udah lengkap, ya, Pak? Iya, cuma dia hot tub, Pak. Dia nggak jacuzzi, dia hot tub. Dia kayak kolam gitu. Cuma itu juga, Pak? Mungkin maksimal sekitar 6. Iya, 6. Tapi ini yang jacuzzi. Halo, selamat siang. Kembali lagi di Cooking Batam YouTube channel. Kita lagi ngecek tempat gym untuk Persib Bandung nanti. Oke, jadi hari ini kita bersama Yaya juga dari pelatih fisik Persib dan Mas Safi. Nah, ini dia bersama Bapak Novianto juga untuk ngecek kelayakan dari tempat gym di Radisson. Menuju tempat selanjutnya, sauna untuk para pemain. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Ini adalah swimming pool dan lebih ke bathtub ya untuk yang air panasnya. Nah, ini dia. 1,2 meter. Air biasa. Oke. Ini air panas. Sekali lagi kita ini survei untuk kedatangan main Persib Bandung ke Batam. Thank you.
Ya, ini adalah lapangan Polda. Lokasinya di kawasan Polda Batam, Batu Besar. Lokasi selanjutnya survei di lapangan Kapolda, lokasi Batu Besar untuk pelatihan atau TC-nya Persib Bandung. Nah, di sini dia. Oke, selamat siang Boboto. Kita lagi ada di lokasi yang ketiga. Ini adalah Turi Beach. Kita lagi survei untuk tempat menginap para pemain dan untuk tempat peristirahatan. Oke, stay tune terus di Viking Batam Channel. Ya, stadion ini menjadi sejarah lagi kebesaran Viking Batam. Mudah-mudahanlah mimpi kita jadi kenyataan. Stadion ini kebirukan dan timur. Jadi sekarang kita bersama Pak Yaya. Nah ini dia. Pak, bagaimana Pak untuk lapangannya Pak, kondisinya nih Pak? Lapangan Citra Mas, karena dulu pernah kita coba juga latihan di sini, jadi udah nggak asing ya, atau familiar lah buat kita. Siap. Dan kondisinya masih tetap sama kalau menurut saya. Kualitasnya si bagus, ada Pak, ya? Beberapa bagian atau area yang lagi sedang dalam maintenance. Terima kasih Pak ya. Kanopi, untuk kedatangan pemain Persib Bandung ini, apa kiat-kiatnya nih untuk apa namanya itu, supaya menuju kesuksesan ini, apa kiat-kiatnya Pak? Ya, untuk sukses tentunya kita pengorbanan ya. Siap. Pengorbanan itu butuh tenaga. Siap. Yang paling penting sih ya jujur saja, kalau memang hanya sekedar beropini, hanya niat saja tanpa dilaksanakan mungkin susah. Nah, karena kita ini punya niat sekaligus punya keyakinan, optimisme, dan yang paling penting ya kita mengerjakannya dari hati. Siap. Begitu, Boboto. Terima kasih. Stay tune terus bersama kita ya. Oke, jadi di sini kita sedang survei untuk kelayakan rumput untuk latihan pemain Persib Bandung. Nah, ini dia, dilihat di belakang ada tribunnya ya. Ini rumputnya baru disiram juga. Rumputnya hijau, tapi tidak sehijau rumput tetangga. Pak, lapangan gimana Pak? Mantap. Ya, berawal dari mimpi, tentunya ini spektakuler lah. Spektakuler Pak ya. Ya, mudah-mudahan lah kerja keras ini jadi ada hasilnya. Amin. Ya, kan? Siap. Ya, saya Yaya Sunarya, mewakili tim dari pelatih dan mungkin juga tim Persib Bandung. Tentunya sangat senang ketika kedekatan antara tim bisa dibina, karena salah satunya dengan supporter dan Viking menjadi salah satu dari beberapa supporter lainnya yang tentunya mendukung keberlangsungan atau kesuksesan tim Persib sendiri. Dan sekarang untuk kesekian kalinya kita ada rencana untuk melakukan TC di Batam, menjadi perwakilan juga buat teman-teman supporter yang lain yang mewakili yang ada di tim Batam.
dan tentunya apa yang menjadi apa momentum buat teman-teman Pikmin Batam dalam melakukan apa pembinaan kemudian melakukan support ke tim Persib sendiri, tentunya menjadi suatu kebanggaan buat tim Batam, apa Batam Pikmin Batam sendiri dan juga tim Persib tentunya dan kami semua yang ada di dalam tim. Mudah-mudahan kerjasama yang dibina sebelumnya, terbina sebelumnya, kemudian bisa terus-menerus berlangsung, dan tentunya harapannya semakin mendekatkan diri bahwa kesuksesan itu bukan dibuat oleh salah satu elemen, tetapi beberapa elemen, dan supporter menjadi bagian dari elemen itu. Siap, hatur nuhun, sukses training secara langsung. PSRI Batam, Persib, amin, juara.